saya dikasih makan. Makannya apa, bapak-bapak? Makannya nasi kucing, sudah basi dikasihkan. Tragedi tahun 65 memakan begitu banyak korban jiwa. Di dalam keluarga saya, papa kandung saya, kakak kandung saya, om kandung saya, sepupu saya 2 orang, keponakan saya 2 orang. Di mana mereka? Saya pertanyakan kepada pemerintah, di mana peradilannya? Setiap lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, kami hanya tidak bisa menyanyikan lagu itu. Karena dia katakan Indonesia tanah airku, kami tidak punya tanah lagi. Karena sudah habis digusur, sawah-sawah sudah tenggelamkan, tempat perkebunan juga sudah habis. Kemudian dia bilang tanah airku. Air yang dulunya kami jadikan pengairan persawahan berubah menjadi air mata. Perpecahan yang ada, konflik-konflik atas nama agama. Karena dari awal kami tidak diakomodir, kami tidak diberikan ruang tempat untuk menjadi perkat kalian. Hari ini saya berdiri di sini mewakili semua teman-teman saya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kami sedikit pun tidak mempunyai perasaan dendam sama tentara-tentara yang menyiksa kami pada waktu itu. Tapi kita tidak bisa membangun Indonesia dengan dendam. Saya membawakan lagu dari puisi ayah saya karena hanya dengan ini saya bisa mengenali siapa ayah saya. Kita coba tarik benang merah. Jadi di sini ada 5 alur persoalan yang berat, yaitu yang pertama adalah dampak militerisme dan premanisme. Topik berikutnya penyeragaman. Jadi semua mau diseragamkan, ideologi enggak boleh banyak-banyak, agama juga enggak boleh banyak-banyak. Terus tema yang lain adalah impunitas. Kita punya berbagai masalah tapi semua saluran hukum, saluran pengadilan itu mampet. Setiap kesaksian saya yang kira-kira memberatkan Pak Srianto itu selalu di-cut sama majelis hakim. Jadi tempat saya sekarang sudah 24 hektar diambil dengan kekerasan, itu hak milik. Itu sekarang dibuatkan perumahan dan berapo, perumahan elit. Tema keempat, komodifikasi. Baik manusia dan alam hanya dilihat nilai ekonominya. Pendekatan tersebut tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru, tapi berlangsung hingga saat ini. Dan yang terakhir, penguasaan informasi dan penyangkalan atas kebenaran dan pemulihan buat korban. Setelah Pak Udin itu meninggal, teror dan teror selalu menghantui hidup kami. Jangankan memberikan pemulihan pada korban, menatap masa lalunya sendiri, negara sampai saat ini belum berani melakukannya. Kita tidak mungkin membabar seluruh historiografi sejarah kekerasan tanpa berani menatap kenyataan itu. Ya. Paling sedih aku nih, dari Aceh kita sampai kemarin kita nggak bisa ungkapkan bagaimana kita pulang ke Aceh. Siapa yang akan mengungkapkan kebenaran? Adik, dua. Itu pamannya satu, dipotong leher itu. Itu. Ya. Alah, kita nggak bisa bilang lagi. Bagaimanapun kita bahas, apabila kita melihat ada tindakan kekerasan dalam konteks sebuah operasi militer, maka sudah sangat patut diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kita akan mempergunakan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian itu sebagai tanda bahwa mereka memperjuangkan posisinya sebagai penyandang hak warga negara dari Republik Indonesia. Selama ini hampir secara eksklusif menatap hanya pada negara dan menuntut dan menuntut. Sekarang kita bilang kita tidak akan menunggu. Kita akan ambil andil kita sebagai warga. Kita warga biasa yang akan menjadi pemimpin dan membukakan jalan untuk masa depan.